Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja berbakat yang memerintah kerajaan Benatia dengan harmonis dan sejahtera. Ratunya telah meninggal dunia sebelum waktunya, meninggalkan 3 anak perempuan. Di antara mereka, adik perempuan bungsu bernama Tina adalah yang paling cantik. Dia sangat dicintai oleh raja dan semua orang di kerajaan. Tina memiliki gelang emas, yang merupakan pemberian berharga yang ditinggalkan ratu untuknya. Suatu hari, Tina sedang gembira berkeliaran di taman belakang istana. Dia mengayunkan kaki ke danau yang bersih, melihat ke bawah. Saat Tina sedang memperhatikan dirinya di atas air, dengan penuh perhatian, tiba-tiba gelangnya terlepas dan terjatuh. Tina terkejut. Itu adalah gelang berharga milik ibunya, dan dia merasa bingung apa yang harus dia lakukan sekarang. Kemudian dia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis. Tiba-tiba, seekor serigala besar yang jelek muncul di atas air. Dia memegang gelang berharga di tangannya. Serigala itu melangkah ke arahnya. Dia memberikan gelang itu kepada Tina. Tina melangkah mundur ketakutan, memandangi binatang jelek itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, dia berbicara dengannya. Jangan menangis, aku telah menemukan gelang ini untukmu. Aku akan mengembalikannya padamu. Kuharap kamu akan menjadi temanku. Putri Tina belum pernah melihat makhluk jelek seperti dia sebelumnya. Karena terlalu ketakutan, dia mengambil gelang itu dari tangannya, lalu berlari dengan cepat. Ya Tuhan, serigala jelek tahu cara bicara. Tolong aku. Jangan takut, aku hanya ingin menjadi temanmu. Tina berlari kembali ke kamarnya. Dia masih terguncang dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Seekor serigala jelek yang bisa berbicara dan bahkan ingin menjadi temanku. Tina dengan senang hati melihat gelang itu dan meletakkannya di atas meja rias. Namun, dia juga membantuku menemukan gelang ini. Dia baik, tidak jahat seperti penampilannya. Namun, dia langsung melupakannya karena raja memerintahkan putri-putrinya untuk pergi ke istana dan menemuinya. Raja berpesan, ini adalah waktu yang tepat bagi kalian semua untuk berkeluarga. Aku akan mengadakan kontes untuk memilih suami yang paling pantas untuk kalian bertiga. Masing-masing dari kalian akan memiliki perhiasan berharga yang ditinggalkan ibumu. Zamrud melambangkan putri sulungku. Ruby melambangkan putri kedua. Dan berlian yang bersinar ini melambangkanmu, Tina. Aku akan menyembunyikannya di tempat yang paling berbahaya. Hanya pria yang benar-benar berbakat dan tekun yang bisa mengambilnya dan menikahi putriku. Tiga saudara perempuan membungkuk dan berkata, "Baik yang mulia." Dengan cepat, berita itu menyebar ke seluruh kerajaan. Banyak sekali pria yang ingin mencoba peruntungannya. Di antara mereka ada juga serigala. Sudah saatnya, perhiasan kita juga telah disembunyikan. Dengan ini, saya nyatakan kontes resmi dimulai. Para pemuda itu dengan cepat menyebar, mencari permata kerajaan di mana-mana, dengan impian menjadi suami para putri. Zamrud itu ditemukan di tengah gurun oleh seorang pemuda yang tak kenal takut. Seorang pemberani lainnya akhirnya menemukan batu delima di puncak gunung tertinggi. Raja benar-benar puas dengan keduanya. Ia menepati janjinya untuk menikahkan putrinya dengan mereka. Hanya ada berlian berharga Tina yang tersisa. Kenapa aku belum melihat ada orang yang membawanya ke sini? Ternyata berlian tersebut disembunyikan di rawa kotor jauh di dalam hutan. Semua orang takut pada rawa yang kotor dan takut pada predator, sehingga tidak ada yang bisa sampai ke sana. Akhirnya, dengan kegigihan dan keberanian yang luar biasa, serigala lah yang pertama sampai di sana dan mencari sendiri berlian itu. Dia langsung menuju istana, lalu membawanya kepada raja. Raja segera menyadari bahwa itu adalah berlian Tina. Yang mulia, saya sangat beruntung mendapatkan berlian ini. Saya harap Anda menepati janji Anda dan menikahkan putri dengan saya. Aku tidak dapat membayangkan seekor serigala juga dapat menemukan berlian ini.
Apakah aku harus menikahkan putri tercantik dengan seekor serigala? Dia akan sengsara seumur hidupnya. Tapi aku berjanji pada seluruh kerajaan, bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Akhirnya, raja harus menepati janjinya. Ia setuju untuk menikahkan putri cantik dengan serigala. Berita bahwa putri Tina akan menikah dengan serigala langsung tersebar di seluruh kerajaan. Semua orang membicarakan hal itu, dan mereka bahkan mengolok-oloknya. Para pelayan juga membicarakannya, dan mereka berniat akan menyebarkan berita hangat ini keluar dari istana. Semua warga membicarakan putri Tina menikah dengan serigala dan mengolok-oloknya. Mereka juga mengatakan putri cantik yang malang. Desas-desus itu sampai ke telinga Tina, maka dia tidak punya pilihan selain pergi ke istana untuk bertanya kepada raja tentang masalah ini. Tina, aku harap kamu mengerti. Ini adalah janji seorang raja dengan semua rakyatnya, dan aku tidak bisa mengingkari janjiku. Kamu harus menikah dengan serigala yang menemukan berlian itu. Tina benar-benar terkejut dengan kebenaran yang tidak bisa diubah. Dia merasa sangat sedih dan lambat laun tenggelam dalam kesedihan dan kesepian. Semua orang telah meninggalkanku. Akulah orang yang paling malang di dunia ini. Ketika pernikahan saudara perempuannya hendak diresmikan, Tina memutuskan untuk melarikan diri dari istana. Dia bersembunyi jauh di dalam hutan. Dia sendiri membangun rumah kayu untuk ditinggali. Dia memakan buah-buahan liar, meminum air dingin dari sungai untuk mengatasi rasa laparnya. Dia mulai belajar bagaimana menjaga dirinya sendiri dan bagaimana melakukan semua pekerjaan sehari-hari. Namun, dia selalu merasa kesepian dan sedih karena tidak ada seorang pun selain dia yang mendengarkan ceritanya untuk berbagi perasaannya. Suatu hari, ketika Tina sedang membawa air, tiba-tiba dia menginjak batu yang membuatnya terpleset dan terjatuh ke dalam sungai yang berarus deras. Sang putri tidak tahu cara berenang. Dia mencoba berjuang, namun itu hanya membuatnya kelelahan, bahkan mendorongnya semakin dekat ke air yang berputar-putar. Tina hendak tenggelam, lalu serigala jelek itu muncul. Dia buru-buru terjun ke dalam air. Dengan seluruh kekuatan serigala, dia perlahan-lahan menarik sang putri ke tepi sungai. Untungnya keduanya selamat. Ketika Tina sampai di tepi sungai, dia sangat lelah. Ketika dia masih seorang putri, dia belum pernah menghadapi bahaya seperti itu. Serigala berdiri di sampingnya. Dia dengan hati-hati bertanya padanya. Apa kamu baik-baik saja? Kamu adalah serigala yang membantuku menemukan gelang itu kembali? Iya, itu aku. Kali ini, Tina sudah tidak takut lagi pada serigala jelek itu. Dia duduk di sana untuk menghangatkan diri bersama serigala di dekat api unggun di tengah hutan. Terima kasih teman baikku. Terakhir kali aku begitu takut hingga aku lari. Aku benar-benar minta maaf. Kenapa kamu masih membantuku? Bahkan ketika aku mengusirmu berkali-kali. Karena kamu masih muda, kamu memiliki raja, saudara perempuanmu, dan keluargamu. Kehidupan bahagia menantimu di depan. Kamu harus hidup. Tidak, aku adalah orang yang paling sial di dunia ini. Anda dapat berbagi dengan saya. Saya di sini untuk mendengarkan. Tina menatap untuk menyampaikan berita dukanya kepada serigala. Mulai dari kematian ibunya sejak ia masih kecil, hingga kisah ia harus menikah dengan serigala yang belum pernah ia lihat. Terima kasih telah mendengarkanku. Aku merasa jauh lebih baik. Jika kamu setuju, mulai sekarang, aku akan datang ke sini untuk mendengarkanmu dan menjadi temanmu. Tina dengan senang hati mengangguk dan menjabat tangannya. Keduanya tersenyum bahagia. Sejak saat itu, serigala menjadi teman dekat Tina. Setiap hari, dia selalu datang untuk menemui Tina dan juga membantunya mengerjakan pekerjaan rumah. Mereka berbincang bersama, tersenyum bersama, dan saling berbagi tentang hal-hal yang mereka alami sehari-hari. Lambat laun, Tina jatuh cinta pada serigala yang baik hati dan lucu itu. Tetapi dia tidak berani mengakuinya. Apa yang salah denganku? Bagaimana aku bisa mencintai serigala? Bahkan ketika dia terlihat persis seperti manusia, ini sungguh memalukan. Sampai suatu hari, Tina sedang menunggu serigala di tempat mereka biasa bertemu. Namun, dia sudah menunggu lama, tanpa melihatnya dimanapun. Ini aneh, serigala tidak pernah terlambat. Apa yang terjadi padanya? Aku harus pergi ke tepi sungai untuk menemukannya.
Tina sampai di tepi sungai. Dia menemukan serigala pucat tergeletak di tepi sungai. Dia kesakitan dan napasnya sangat lemah. Tuan putriku, aku akan segera lenyap. Siklus hidup serigala selalu pendek. Saat aku bersamamu baru-baru ini adalah saat terindah dalam hidupku. Jangan khawatir, serigala. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu. Kamu tidak boleh mati. Tidak ada gunanya, Tina. Waktuku tak banyak lagi. Sebelum pergi, aku hanya ingin bilang kalau aku mencintaimu. Serigala, sebenarnya aku juga sangat mencintaimu. Tapi aku tetap merasa gembira karena aku manusia tapi masih mencintai serigala. Aku hanya menyimpannya jauh di lubuk hati. Aku tidak berani mengatakannya padamu. Aku senang mendengar kata itu, Tina. Terima kasih dan selamat tinggal. Tina dengan sedih mencium kening serigala itu. Keajaiban terjadi, serigala itu menghilang. Yang ada hanya seorang lelaki tampan di depan matanya. Tina tercinta, aku Brandon, pangeran dari kerajaan tetanggamu. Aku telah dikutuk oleh seorang penyihir dan dia mengubahku menjadi serigala jelek. Dalam siklus hidup serigala, aku telah menemukan seorang gadis yang mencintaiku dengan tulus di menit-menit terakhir. Kamulah yang menyelamatkanku dari kutukan. Tina, maukah kamu menikah denganku? Iya, Brandon. Aku mau. Namun ayahku setuju untuk menikahkanku dengan serigala lain. Kamu? Kamu yang berhasil menemukan berlianku? Ini aku. Sekarang, bisakah kita kembali ke istanamu? Ternyata Brandon mengikuti dan melindungi Tina sejak dia kabur dari istana. Tina akhirnya mengerti semuanya dan dia sungguh bahagia saat bersama Brandon. Mereka kembali ke istana bersama-sama untuk menemui raja. Raja sangat puas dengan mempelai laki-lakinya. Pernikahan Brandon dan Tina diresmikan segera setelah itu. Semua orang ada di sana untuk memberkati pasangan muda itu. Setelah itu, mereka kembali ke kerajaan Brandon dan memerintah kerajaan itu. Mereka hidup bahagia selamanya.